Sosok Thomas Djorghi memang masih betah melajang di usianya yang sudah memasuki setengah abad. Hingga kini ia masih setia dengan status lajangnya tersebut. Dirinya juga tak pernah diisukan dekat dengan wanita manapun. Thomas mengaku tidak ingin membohongi orang lain dan diri sendiri. Thomas sendiri mengaku masih nyaman dengan masa lajangnya.